Bab 1313. Saatnya mengembalikan identitas Nathan. Ini kebetulan sekali. Jika memang benar, mereka tidak bisa membayangkannya. Tim yang dipimpin oleh Sirus Clark penuh dengan mobil mewah, namun mereka hanya berani parkir di tempat jauh. Detik berikutnya, sosok berbaju hitam muncul. Ketika mereka melihat tanda-tanda seperti topeng dan pedang, hati semua orang terkejut. Glaseon Ternyata Glaseon ada di sini. Mulan segera menampar dahinya sendiri dan berkata, "Tuan Putri? Apa yang maksudnya Tuan Putri dari Glaseon? Pantas saja ada karisma yang mengundang mereka seperti itu." "Benar, hanya Glaseon yang mempunyai kekuatan untuk membuat semua keluarga kaya di Neslandia datang ke sini." Semua orang langsung menyadarinya. Keluarga Clark Gandala datang ke Arnemia bersama dengan keluarga besar lainnya dan membuat keributan besar, itu pasti bukan untuk menghukum Nathan. Sekarang tujuannya jelas, untuk Glaseon. Fiu. Ternyata itu adalah tuan putri dari Glaseon. Aku kaget setengah mati, kupikir itu. Molly menepuk-nepuk dadanya dan menghela nafas panjang. Untuk sesaat, semua orang mengira tuan putri itu adalah Nana. Lagi pula, itu terlalu kebetulan. Sekarang begitu orang-orang Glaseon muncul, keraguan semua orang hilang. Tidak masalah jika bukan dia. Untuk apa kalian kemari? Prajurit dari glaseon bertanya. Kami datang untuk memberikan hadiah kepada Tuan Putri, tadi Paduka belum menerimanya. Sirus Clark buru-buru berkata. Oke, okay, kalau begitu kami akan menerimanya. Setelah mengantarkan hadiah, Sirus Clark membawa semua orang pergi dengan tergesa-gesa. Mulan dan yang lain juga pergi diam-diam. Mereka tidak tahu, dalam kegelapan ada sepasang mata menatap mereka. Perubahan nama keluarga Nana telah berlalu tapi tantangan yang lebih besar datang. Musuh-musuh yang tersembunyi di lapisan lebih dalam akhirnya muncul. Nathan pulih merupakan ancaman yang besar. Mereka tidak bisa duduk diam. Hanya dalam satu bulan, total 37 kelompok master tiba. Beberapa dari luar negeri, beberapa dari Neslandia. Mereka semua datang untuk membunuh Nathan. Setelah Nathan menunggu begitu lama, akhirnya mereka muncul. Lagi pula, Glaceon sudah menunggu dan telah memasang jaring. Tinggal menunggu mereka datang. Tidak hanya 37 kumpulan master yang ditangkap, tetapi semua orang di belakang mereka juga diketahui. Glaceon langsung beraksi untuk membasmi mereka. Pasukan tentara bayaran badai gurun berhasil dimusnahkan. Organisasi kiamat benua selatan berhasil dimusnahkan. Raja Neptunus Barat berhasil dimusnahkan. Konsorsium Kua Barat berhasil dimusnahkan. Hanya dalam satu bulan, Glaceon menyerang seperti petir. Musuh dan ancaman di tingkat lebih dalam hampir bersih di Basmi. Beberapa tokoh besar dari luar negeri juga telah dipancing keluar untuk diberantas. Menggunakan Nathan sebagai umpan, benar-benar memancing keluar semua musuh yang berada di kedelapan. Dapat disimpulkan telah mencapai efek yang sangat besar. Memutuskan banyak ancaman dan orang berbahaya bagi Neslandia dari akar-akarnya. Karakter dan organisasi tersebut dapat dibasmi dalam satu bulan. Ancaman terhadap Neslandia mungkin lebih besar dari satu juta pasukan. Karena mereka akan menyusup dari setiap bidang, menggerogoti Neslandia. Terutama beberapa tokoh besar, semuanya ekstremis. Metode yang mereka gunakan semua bersifat menghancurkan. Ketika Nathan berhasil menyelidiki semua tokoh-tokoh ini, Neslandia berkeringat dingin. Ini lebih mengancam daripada sejuta serangan tentara. Jangan melihat prestasi ini sebagai sesuatu yang sia-sia, hanya membasmi beberapa orang dan organisasi. Tapi untuk keselamatan masa depan Neslandia, pencapaian ini sangat luar biasa. Menggali lebih dalam untuk ancaman dan bahaya yang terus berlanjut. Prestasi juga terus meningkat. Oleh karena itu, daftar prestasi Nathan telah ditambahkan tulisan tebal, saatnya mengembalikan identitas Nathan. Suara-suara seperti itu terdengar dari pemerintah Neslandia. Bab 1314 Penobatan gelar sejajar dengan Raja Mengembalikan status Dewa Perang Kunlun Lalu bagaimana dengan Niholas Mitchell? Saat ini citra Dewa Perang Niholas Mitchell telah terbentuk di Neslandia, jika kita gegabah mengambilnya, akan menyebabkan konsekuensi yang buruk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membiarkan Dewa Perang Clark melawannya dan merebut kembali posisi Dewa Perang Kunlun. Diskusi sengit sedang berlangsung di pemerintahan Neslandia. Mereka harus mempertimbangkan dengan matang. Setiap detail harus dipertimbangkan. Gelar ini tidak mudah untuk dikembalikan. Tidak. Nathan tidak harus menjadi Dewa Perang Kunlun. Kontribusinya untuk Neslandia terlalu besar, posisi Dewa Perang tidak dapat menonjolkan pencapaiannya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Semua orang memandangnya serempak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Agar dia dapat menyandang prestasinya dengan pantas, seseorang bertanya, "Pria itu meletakkan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, 'Dinobatkan sebagai Adipati Agung.' Is begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak. Adipati Agung ini jelas merupakan level yang lebih tinggi dari gelar Dewa Perang, gelar yang terlalu menakutkan. Meski semua orang terkejut, tidak ada yang keberatan." Lagi pula, Nathan layak dinobatkan sebagai Adipati Agung. Itu bagus, nobatkan Nathan sebagai Adipati Agung, gelar yang sejajar dengan Raja. Memerintah Brigade Besi Kunlun, Tentara Asura, Kavaleri Baja, dan Tentara Langit Gandala. Dan menghadiahkan satu kota di utara. Sepuluh markas. Tiga hari kemudian, upacara penobatan Adipati Agung akan diadakan di Aula Penobatan Raja Gandala. Segera berita bahwa penobatan Adipati Agung, Neslandia menyebar. Terlebih tiga hari mendatang, upacara penobatan Adipati Agung akan diadakan di Gandala, berita itu semakin meledak. Pertama menyapu Neslandia, lalu menyapu seluruh dunia. Sudah bertahun-tahun Neslandia tidak melakukan penobatan Adipati Agung. Aula penobatan Raja sudah tidak pernah digunakan selama ratusan tahun. Penobatan Adipati Agung kali ini tentu mengejutkan. Masalahnya siapa yang akan dinobatkan sebagai Adipati Agung? orang-orang Neslandia hanya bisa memikirkan dua orang, Nathan Clark dan Nicholas Mitchell. Lupakan Nathan, dia bahkan tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai dewa perang. Namun jika itu Nicholas Mitchell, meskipun sekarang dia adalah dewa perang Kunlun, kategori dirinya masih jauh untuk menjadi Adipati Agung. Atau jauh dari kata pantas? Bahkan jika dia pernah mengalahkan Glaceon. Tapi tanpa prestasi yang tinggi, dia masih tidak pantas. Lalu siapakah orang itu? Apakah ada orang lain di Neslandia yang memenuhi syarat untuk menjadi adipati agung? Jika orang tersebut memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai adipati agung, bukankah seharusnya dia terkenal sejak lama? Setidaknya mencapai prestasi yang sebanding dengan menaklukkan 100 negara dan mengalahkan 1 juta pasukan? Hanya dengan prestasi seperti itu seseorang baru bisa menjadi adipati agung. Tapi prestasi seperti itu pasti diketahui oleh seluruh dunia. Tetapi mengapa semua orang tidak mendengar berita ini sedikit pun? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pencapaian rahasia apa yang telah dicapai orang ini hingga dinobatkan sebagai adipati agung oleh Neslandia? Nicholas Mitchell di pangkalan militer bahkan lebih terkejut ketika menerima berita itu. Penganugerahan gelar adipati agung sejajar dengan raja. Mengomando jutaan pasukan? Bahkan bisa memerintahku? Nicholas Mitchell berkata dengan heran. Yang lain juga ikut tertegun. Kekuatan Adipati Agung bahkan memegang kendali atas mereka semua. Kekuatan yang terlalu menakutkan, Niholas Mitchell, adalah orang yang tidak bisa diatur. Dia benci perasaan terkekang, apalagi diatur oleh orang lain, dia tidak akan beradaptasi atau bisa dikatakan tidak terima. Nathan pernah berada satu tingkat di atasnya. Niholas Mitchell selalu merasa tidak puas. Sekarang perasaan ini muncul kembali dengan kondisi mental yang sama. Siapa yang dinobatkan menjadi Adipati Agung? Mengapa kita tidak mendapat kabar sebelumnya? Niholas Mitchell bertanya penasaran. Ya betul, jika dia bisa dinobatkan menjadi Adipati Agung, orang ini setidaknya harus menunjukkan prestasinya. Kata tujuh pembunuh dan lainnya. Prajurit Fradron yang menyampaikan berita itu, tertawa, Dewa Perang Mitchell, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi orang ini sama sekali bukan orang yang bisa kamu tandingi, bersambung.